warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua dimanapun berada, apa kabar hari ini? Semoga dalam kondisi terbaik ya. Jadi untuk teman-teman yang hobi berpetualang, kita akan coba hunting di lokasi baru di hutan ya kawan-kawan. Oke, inilah kita hunting di pinggir sungai ya. Sungainya lumayan besar ya kawan-kawan. Dan kita nunggu target di atas sana. Pada kayu yang paling atas. Semoga kita dapat menemukan target yang baru kita shoot, karena lokasinya lumayan berlocah. Oke, kita sudah menemukan targetnya, tapi sangat sulit untuk dievakuasi karena ini terlalu rapat. Kayak nggak ada celah. Kita harus berusaha kawan-kawan. Bismillahirrahmanirrahim. Poin. Oke kawan-kawan, hari ini kita hunting di lokasi rawa. Ini sangat sulit untuk proses evakuasi. Mantap. Inilah lokasi kita. Boleh dikatakan spot baru. Lancap bro, poin. Oke, kawan-kawan, ini dia poin. Mantap. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap. Oke. Lumayan dia pun, Pak. ini pawang kita ya kawan-kawan. Pawang yang kemarin yang sudah lama offline. Jadi sekarang kita mau cari tempat masak bersama kawan-kawan. Oke pawang, kita menuju dapur. Dapur hutan. Kita akan masak. Oke. Pawang lagi bikin tungku.
Oke. Langsung masukkan tuna ya. Tunggu bentar. Oh, meh, jangan sibuk kan. Makan lagi kita. Bentar, Dek. Makan pecah tuna. Ini gua minyak gua aman ada ini, Dek. Minyak kuningnya. Bang, jangan lupa. Minyak tuna, Bang. Oke. Okay. Ayo. Kayak balapan kan kawannya, kayak balapan yang enaknya. Sama tahu tempe ya, coy. Tahu tempe. Udah selepong, coy. Orang tuh udah finish. Gunanya tinggal 3 lagi, teman-teman. Kalau makan, kita selalu yang terakhir ya, Bang. Oke. Selalu yang terakhir. Penutup. Ada nyerah. Jangan dibuang-buang, nanti yang ada lagi yang belum pernah makan tuna ya kejadiannya kan. Mana dibuang-buang? Tulang, ya, Bang. Tulang, ya, Bang. Ini tulangnya, tulang. Tap. Oke. Oke. Nampaknya makanannya harus kita habiskan. Jadi untuk kegiatan hari ini, teman-teman, cukup sampai di sini dulu. Mohon maaf kalau ada kesalahan, kejanggalan dalam video ini. Mana tuh? Sudah hancur. Oke, kawan-kawan, kami hanya maksud untuk menghibur ya. Oke, maksud menghibur. Jadi kalau misalnya ada kawan-kawan yang kurang berkenan di hati kawan-kawan, kami mohon maaf kawan-kawan ya. Oke, kuncinya masih lanjut nampaknya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.